tanduk iblis ya, karena biasanya yang merah-merah seperti iblis ya. Di depan kelihatan baik, di belakang jahat, di depan rakyat kelihatan sebentar, kita beliin aja deh ya. Bener-bener kacau loh. Mindahin wah, ada apa di bawah tuh? Oh my god, ini strike apa guys? Ini strike apa adik-adik? Hanker kah? Gal your crystal and shantan my god. Mistal per my god. Aduh, topeng gua masih ada enggak ya? Aduh, udah enggak ada, guys. Oh, hacker bekerja di bawah tanah. Ya. Ini benar, guys. Ini easter egg hanker, teman-teman ya. Jadi di easter egg ini menunjukkan kalau hanker-hanker itu bekerja secara misterius di bawah rumah orang ya. Bisa jadi di rumah kalian, coba kalian cek di rumah bawah tanah kalian, siapa tahu bapak kalian menyimpan hacker-hacker profesional, guys ya. Untuk mengakali suara voting terbanyak nanti di pemilihan presiden, cuy. Oh, ada apa di sini? Ada pegawai Indomaret. Sayangnya bukan Alfamart ya. Sayangnya bukan pegawai Alfamart yang seksi joget-joget. Apa sih ini orang? Bangun Pak, jangan mabok terus. Well, we both know that's not true. But don't worry, Chris. Anjir, co. I'll be coming for you and your brother. Gue belum siap. Tonjok ratus. Anjir, dia pakai ultra instinct, men. Oke. Let's go. Enggak kena apa gunanya, men. Dilempar terus di stun, udah. Paksa terus kali ya? Ajar, hampir kena. Ajar. Mampus. Zero hit gameplay, bro. Kalian semua akan menyaksikan hiu akan berenang dengan indah. Skateboardnya diingatengin ke depan, terus dia lidahnya masih keluar juga kayak kambing ya. Wah, mati gua anjir. Bentar. Kena glock siapa tadi? Revive. Bentar. Dadah. Revive siapa nih? Ah, terima kasih tim. Ada. Ada lagi yang pingsan? Giling. Aduh. Iya, gua mati. Lah, kok mati sih? Hah? Perasaan kalau di sana itu ada waktunya. Tiba-tiba gua mati. Mana ada dari gua? Barang lu langsung botol. Lu di mana, Sen? Anjir, di pesawat dong. Barang lu hilang enggak? Ada enggak barang lu? Ya enggak ada lah, barang gua di sana semua. Gak jelas anjir game broken ini, gua jari gua lagi pegang botol aja tiba-tiba ke-revive. Oh, saat listrik berbunyi, pecahkan kaca. Oke, gua tahu. GG enggak? Jadi suara kacanya tersamarkan. Oh, udah dogi. Ya, pada doginya kan gua belum jalan ke kiri. Dang. Kalian tahu apa yang akan terjadi ketika lagu ini sudah berkumandang? Dang. Apa yang dibakar ke lantai mana, guys? Gakung. Please jangan bilang ulang lagi dari nol, please. Anjir, pembunuh magang, cok. Dia mancing perkara, bang.
wait, wait. Hey! Ah! Anjir, pala botaknya nongol dikit mati, coy. Loh. Oh, kalau animasi matinya begitu, guys. Animasi mati badut ditusuk sama geng motor gitu ya. Slag, eh. Apa sih kan udah ditusuk duluan? Oke, animasi. Oh, kalau ditusuk dari dua arah begitu rupanya. Oh. Ah, ah, uset, jaraknya jauh juga. Ah. Ah. Oke, kalau itu salah gua. Kalau itu salah gua. Pakai tongkat enggak bisa anjir, pakai tongkat. Ah! Oh! Badut nih, bos. Ya habis, guys. Ya. Anjing di kiri ada pisau, coy. Sorry, ulang. Maaf. Oke, gue sorry ya. Sini, pisau dulu. Sini. Coy, pisau pendek banget jarangnya, coy. Oke, yang paling susah dulu ya, pakai ini dulu ya. Pakai pisau dulu ya. Fokus, Brando, fokus. Nah, itu bro, diam aja, kita diam bentar. Berapa game motor nih yang udah gua sikat. Nice. Kota, let's go. Ayo. Nah, udah gak mungkin gak ada lagi. Udah pasti berhasil ya, guys. Si Kopat Modon, berapa orang itu kira-kira? Kontol. Oke, sabar ya. Oke, makanya gua diam dulu deh ya. Gua diam dulu teman-teman ya, kalau sambil ngebacot gitu jadi gak fokus, guys. Kiri kanan. John, ini bukan kamu yang sesungguhnya, kamu orang baik, John. Aku tahu deh asal usulmu, asalmu, John. Apakah kambing bisa terbang dengan lurus? Kita akan buktikan di game God Simulator 3. Katakan bersama-sama. Satu. Embe ya. Dua. Konon katanya hewan mamalia, apa namanya, hewan darat menyusui tidak bisa terbang. Tapi kita akan patahkan teori itu bersama-sama. Di game ini kita buktikan bersama-sama adik-adik bahwa hewan laut, hewan air, hewan darat, semuanya sederajat, bisa terbang, bisa berenang, bisa berjalan. Momentos. Christian bilang gak nyampe, jadi kurang epic kalau gak nyampe nih. Setidaknya nyampe gedung yang ini. Buktikan kambing itu kuat. Kok bisa kunci nyasar di dalam crate gitu? Ada yang liat gak? Udah kebelet tuh orangnya tuh, kasihan. Ini kayaknya WC yang ini justru. Tuh gue jadi pengen boker juga, guys, entah kenapa ya. A few moments later. Udah semua, coy, towernya tuh ya. Towernya udah semua, guys. Kita harus nyelesain quest-quest ini semuanya. Wah, game ini cukup rewarding juga ya. Tuh, ini apa? Lu pengen boker lagi, gak lucu banget. Anjing, pengen boker, coy, lagi live streaming, sumpah. Sebentar, guys, gue jongkok dulu, guys. Lagi tahan BAB, guys. Anjir, baru pertama kali gue live streaming. Pengen boker gak bener-bener gak tertahankan, anjir. Ntar. Ntar gue mainnya berdiri dulu ya. Biasanya kalau berdiri sambil main, sambil nahan boker bisa, guys, aman ya. 12 seconds later. Dong 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 dong. Ah, lihat nih achievement nih, lihat ya. 4 tahun main game, 4 tahun insting, intuisi, dan juga game sense gue diuji. Ya gak mungkin lah, gak bisa masukin ke lingkaran api itu, let's go.
Kalau lagi nolong boker, gue fokus berkurang, guys. Guys, guys, tolong tahan guys, sorry guys, sorry guys.